Muhammad Yusuf. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang di-Pertua. Saya mohon jawapan soalan saya nombor 4. Sila, Mak Menteri. Datuk Dr. Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab secara bersekali soalan ini bersama dengan soalan daripada Yang Berhormat Pasir Gudang bernombor 39 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Sila, Datuk Dr. Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan mengambil maklum berhubung cadangan sistem waktu bekerja 6 jam sehari dan waktu bekerja anjal. Walaubagaimanapun, kerajaan belum bercadang untuk melaksanakan waktu bekerja 6 jam sehari mengambil kira tahap produktiviti negara perlu dipertingkatkan ke arah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Pada masa ini, kerajaan telah pun melaksanakan waktu bekerja berperingkat bagi memberi fleksibiliti di mana pegawai boleh memilih waktu bekerja yang sesuai, iaitu pada pukul 7.30 pagi sehingga 4.30 petang, 8 pagi sehingga 5 petang dan 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Terima kasih. Yang Amat Rantau Panjang. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yanto. Soalan tambahan saya, kebajikan para pekerja adalah sangat penting dan kita ingin melahirkan warga kerja yang bukan sahaja berproduktiviti tetapi mampu memberi perhatian yang baik kepada keluarga. Jadi saya ingin tahu sejauh mana usaha kerajaan untuk memastikan kalau kita tak laksanakan kerja 6 jam sehari, sekurang-kurangnya kita pelaksanaan jadual waktu kerja anjal. Ini sangat penting untuk memberi ruang pada pekerja-pekerja yang mungkin menghadapi permasalahan dan keluarga dan sebagainya. Dan saya ingin tahu apakah program untuk kesedaran terutama kepada majikan-majikan di sektor swasta khususnya, dan adakah kerajaan bercadang untuk menyelaraskan cuti rehat mingguan daripada kepada hari Jumaat, sebab banyak aduan yang diterima terutama pada apabila pekerja-pekerja yang Islam yang akan menunaikan solat Jumaat, mereka tidak mampu untuk menepati masa untuk datang semula ke pejabat 2.30 kerana masalah kesesakan jalan raya dan sebagainya, dan ini sudah tentu memberi permasalahan pada pekerja. Jadi sebaiknya jadikan hari Jumaat diselaraskan sebagai hari cuti mingguan. Apa cadangan yang pandangan menteri? Minta penjelasan. Datuk Dr. Yang di-Pertua, yang pertama sekali untuk membolehkan kita melihat sama ada kita ini bekerja lebih ataupun tidak, kita ambil sebagai perbandingan yang bermakna supaya kita mesti meletakkan negara kita untuk menjadi negara maju dengan tidak mengurangkan aktiviti produktiviti. Kalau sekiranya produktiviti kurang, tidak mungkin kita boleh jadi negara maju, Yang Mohamad. Switzerland 8 jam, Australia 8 jam, Sweden 8 jam, Singapura 9.25 jam, Amerika 8 jam, New Zealand 8 jam, Britain 8 jam, Jepun 8 jam. Jadi Yang Mohamad, kita berada bersama tahap yang tahap negara maju di mana kita bekerja seperti yang telah disebutkan. Kemudian yang keduanya, sektor swasta. Sektor swasta hendaklah mengambil sektor awam ini sebagai panduan dari masa ke semasa, dan kita tahu bahawa kita sering berinteraksi dengan mereka melalui perundingan-perundingan yang dibuat dari masa ke semasa. Hari Jumaat, Yang Mohamad. Hari Jumaat ini ialah terpulang kepada negeri. Saya dulu di Perlis cuti pada hari Jumaat, tetapi ditukarkan pada hari Ahad. Sebab kemudian yang keduanya, Yang Mohamad sebut pasal solat Jumaat. Solat Jumaat sekarang ini, Yang Mohamad, telah dibenarkan yang berdekatan. Contohnya macam PDLPTC, kita tidak ada masjid, tetapi surau itu dijadikan solat Jumaat di mana pegawai-pegawai yang berdekatan boleh bersolat di sana. Malah mereka bersolat di sana lebih besar daripada sebuah masjid. Jadi soal solat Jumaat tidak boleh menjadikan penyebab untuk kita mengadakan cuti pada hari Jumaat. Ini terpulang kepada negeri-negeri untuk menentukannya. Ya. Jadi Kelantan mengadakan cuti hari Jumaat, Terengganu hari Jumaat, Kedah hari Jumaat. Jadi Perlis hari Ahad, Perak hari Ahad dengan justifikasi masing-masing. Terima kasih. Yang Mohamad Grip. Ya, Johor tak ada.